Hey semua, hari ini aku mau review sama kalian beberapa produk dan aku juga mau unboxing sama kalian beberapa produk juga dan yang pasti unggulan di sini channel Eki Rinaldi. Halo semua, di sini aku Eki Rinaldi. Aku mau review sama kalian salah satu produk dari Korea yaitu Natura Republic Aloe Vera 92% Soothing Gel. Jadi aku hari ini mau review itu. Kenapa aku review itu? Karena yaitu produknya bagus banget dari Korea dan banyak banget manfaatnya. Sepertinya itu sedikit banyak Aloe Vera aja. Kita semangat. Ya kayak gini dia. Soothing Moisturizer Aloe Vera 92%. Ini aku yang beli yang ori, kenapa? Karena ori itu pasti bagus ya hasilnya. Dan kalau ori itu kan ini ada emboss Natura Republic ya, sisi atas dan juga sisi bawah. Ya, aku mau kupas tuntas manfaat dari Aloe Vera gel ini. Sebelumnya manfaat aku kasih lihat dulu aja tampilannya kayak apa. Yang pertama dari depan yaitu ada shiny-nya ya, kelihatan shiny kalau lihat dari mata tuh ada shiny. Ini juga ada kilauan 100 mili. Ini isinya 300 mili produk dari Korea asli ya. Dan dari samping yang Natura Republicnya ini emboss karena aku cari yang original. Jadi kalau yang awal itu nggak ada. Dan dari sisi belakang, bentar, ya dari sisi belakang dan tuh lihat ada logo di sebelah ini. Kalau yang original itu logonya itu ada bintik-bintik hitamnya terus seperti itu juga di bagian si di bagian bawah ada tulisan www.naturarepublic.com. itu yang original. Dan juga sisi sebelah kanan ini juga PT dan juga barcode-nya juga ada. Ini expirednya tanggal 20 bulan 4 2000. Seperti ini kan. Dan kita lihat bagian dalamnya isinya tuh kayak apa. Kesan pertama saat buka itu, oh my god. Iya di sini. Sebelumnya maaf ya, ini nggak aku unboxing sebelumnya dan ini jadi isinya aku mau review aja. Ya itu ada tulisan Natura Republic itu di pot. Iya Natura Republic. Sebelum ada Natura Republic Aloe Vera-nya kan dikasih mika warna putih ini. Clear on. Iya isinya aku, oh my god. Gel banget, oh my god. Tuh wangi banget sampai kesini padahal ini kameranya jauh. Oh my god. Kilauannya kelihatan banget. Enak. Ya aku, ini keren banget ini sumpah. Diri aku keren banget karena dia itu manfaatnya banyak. Dia itu moisturizer banget dan dia itu gel banget. Keren. Keren ya pokoknya Aloe Vera ini. Ya, kita kupas tuntas manfaatnya dari Aloe Vera ini. Yang pertama, yaitu bisa kecilin pori-pori wajah. Buat kalian yang punya pori-pori besar, kalian wajib coba pakai ini. Dan ini itu bisa banget kecilin pori-pori. Yang kedua, dia itu sebagai moisturizer. Moisturizer, ya, pelembab. Terus yang kedua, yang ketiga yaitu bisa kecilin jerawat buntusan gitu ya, jangan di pipi, di dagu, itu semua bisa kecil dan bisa tipis juga. Kalau untuk kalian yang bekas luka atau juga bekas jerawat juga bisa pakai Aloe Vera ini karena dia itu bisa menangin bekas luka juga atau bekas jerawat juga. Untuk rambut
bisa. Kalau untuk rambut cincin itu bisa halusin rambutnya. Terus bisa yang kamu punya bagian kulit, bagian rambut yang bercabang, kamu wajib pakai coba ini nih. Apa waktu kurang dari 1 bulan kamu akan melihat hasilnya kayak apa? Terus ya ke perawatan, Pak. Anjirnya untuk manfaat selanjutnya, aloe vera ini bagus banget buat kompres atau masker mata, terus kompres atau masker wajah dan sebagainya, moisturizer tangan juga bisa. Dan kalian harus tahu ya manfaat besar dari aloe vera ini. Banyak banget manfaat dari aloe vera gel ini. Dan kalian harus mencoba. Dan aku yang beli di Herbatik Muter, harganya sekitar 120 ribuan. Ori dari Korea ini, aku beli langsung dari Korea. Sebenarnya untuk promo aja dari Instagram aku, herbatik_. Dan mungkin itu aja sih aku mau review sama kalian produk dari aloe vera Republik 92% fitting gel di Korea ini dengan banyak manfaatnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel aku. Dan jangan lupa ya share juga tadi udah. Jangan lupa kalian komen-komen ya, komen-komen. Dan juga jangan lupa juga kalian, buat kalian untuk membeli produk ini. Aku ini gak endorse ya, cuman mau review hasil pengalaman aku aja. Mungkin itu aja yang aku mau review sama kalian. Happy shopping, be a smart player. Jadi akhirnya lagi, cabut, bye.